Selamat datang kembali di channel saya, Septa Yuda Ardiansyah. Channel yang membahas segala sesuatu tentang nostalgia anak generasi 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas benda lagi ya. Kita akan membahas sebuah benda yang pernah ada di tahun 90-an. Benda apa itu? Kita akan hadirkan bendanya di sini ya. 1, 2, 3. Ya, bendanya sudah ada di sini. Oke, benda yang akan kita bahas kali ini adalah mainan ya. Mainan yang sempat ada di tahun 90-an. Mungkin lebih tepatnya sekitar tahun 90, 91, 92 ya. Ini adalah mainan dengan jenis radio ya. Radio tapi di dalam sini ada tombolnya ya, merah, kuning, hijau, biru dan putih. Yang mana nanti di sini setiap tombol itu dia memiliki suara. Jadi ini bisa kita mainkan ya. Dulu waktu mainan anak kecil pasti suka ya di perlihatkan suara-suara seperti ini ya. Ini bentuknya seperti kaset tape ya. Di sini ada lampunya. Kemudian di sini ada speakernya ya. Ada speaker. Kemudian di bagian belakang ada baterainya. Ini pegangannya. Oke, benda ini adalah hasil dari restorasi mainan yang sudah rusak. Jadi saya coba buka, saya perbaiki, kemudian hingga dapat menyala lagi. Ini sudah semuanya sudah bersih ya, sudah dibersihkan. Kita akan mencoba satu persatu lagi bagaimana tampilan suaranya ketika dibunyikan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kurang lebih hampir sama seperti radio tape ya. Ada tombol pause, play, ada forward, backward, dan next. Tapi ini hanya simbol saja ya, tidak berfungsi. Nah, yang berfungsi adalah di sini, yang berada di bawahnya. Di sini ada lambang-lambang alat musik ya. Kita bisa tekan di sini, misalnya sebagai warna hijau, kemudian warna kuning, kemudian warna biru, kemudian warna merah. Jadi ini ketika dipencet dia menyala ya. Kemudian yang warna putih ini dia adalah play musiknya ya. Jadi nanti akan ada musik seperti option ya. Kita akan coba bahas lebih detail setelah ini. Oke, kita sudah masuk ke bagian detail ya dari radio tape musik tahun 90-an, atau saya bisa katakan tahun 90 ya. Ini tampilan detailnya ya. Oke, di bagian sini ada seperti itu ya, FM ya, FM atau TV. Ini ada hertz-nya. Kemudian, nah ini ada simbol-simbol alat musik. Kemudian ini ada on off-nya untuk musiknya. Ini speaker.
Kemudian di belakang ada tempat baterainya ya. Di sini tulisannya Made in China. Sudah saya bersihkan semua. Oke, kita akan coba mainkan ya. Untuk yang warna hijau, kemudian warna kuning, kemudian warna biru, warna merah. Coba kita setel musiknya ya. Musiknya sangat bagus, masih kencang suaranya. Mungkin ada yang pernah pengalaman punya radio tape ini, mainan ini. Silahkan komen di bawah ya. Oke, mungkin singkat saja video di kali ini. Kita akan bahas benda-benda jadul lainnya di video berikutnya. Oke, sampai jumpa lagi. Salam, apabila kalian suka video ini bisa klik like, silakan komen di bawah, dan apabila berkenan silakan klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Salam nostalgia.